Assalamualaikum, selamat pagi Sasa Lovers. Pagi ini aku akan membuat rawon Surabaya. Aku menggunakan 1 kg daging sapi bagian sandung lamur. Berlemak seperti ini. Ini untuk membuat kuahnya lezat, kental dan ngaldu sekali. Kemudian bumbunya aku menggunakan 100 gram bawang merah, 20 gram bawang putih, tanpa bawang putih pun juga tak mengapa, 5 buah cabai merah keriting, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk purut, 2 jempol lengkuas, ini nanti digeprek saja, 1 jempol kunyit, 1 jempol jahe, ini nanti juga digeprek saja, 2 batang serai, nanti digeprek saja, 2 tangkai daun bawang, 4 buah kluwek, dicicip dulu rasanya, pilih kluwek yang lunak dan rasanya enak. Kluwek ini rasanya ada semacam rasa asam jawanya, maka untuk memperkuat rasa asam jawanya aku tambahkan 1 sendok teh asam jawa. Kemudian 1 sendok makan ketumbar sangrai, boleh ketumbar butir, boleh ketumbar bubuk, tetapi disangrai dulu agar rasa bumbunya itu sedap. 1 sendok teh terasi bangka bakar, 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, aku menggunakan Royco, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh bumbu penyedap rasa, aku menggunakan Sasa, kemudian 2 liter air, dan aku menambahkan bumbu rawon merek bambu untuk memperkuat rasa rawonnya agar lebih sedap lagi, karena di bumbu rawon bambu ini sudah ada kluweknya. Jadi untuk mengimbangi rasa kluwek, seandainya kluwek yang kita pakai ini rasanya kurang mantap, jadi dimantapkan dengan bumbu rawon bambu. Sekarang aku akan menghaluskan dulu bumbunya. Panaskan minyak. Minyaknya cukup banyak. 15 sendok makan. Karena bumbunya cukup banyak dan nanti akan digunakan untuk menumis daging mentahnya juga. Ditumis hingga wangi dan tanak dulu. Ini aku menggunakan api kecil. Aku tumis selama kurang lebih 2-3 menit. Setelah itu akan aku tambahkan bumbu rawon. Seperti ini ya bumbu rawonnya. Sudah dalam keadaan ditumis. Rasanya juga sudah asin. Jadi untuk pemakaian garamnya bisa dikurangi jika menggunakan tambahan bumbu rawon. Menurutku sih ini enak sekali bumbunya. Jadi tambah mantap rasa rawonnya. Kemudian ditumis kembali. Hingga tanak. Ini aromanya sudah wangi sekali. Bumbunya juga sudah tanak, tapi tidak gosong ya. Kemudian masukkan daging sandung lamur. Dagingnya sangat segar. Dagingnya harus terlumuri dengan bumbu dulu. Aku belum menambahkan gula, karena kalau gula ditambahkan di awal nanti bisa keras dagingnya. Ini akan aku ungkep dulu. Aku beri tambahan air sedikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditutup hingga dagingnya empuk.
Untuk mengempukkan daging bisa di presto selama 10 menit atau 15 menit. Kemudian bisa ditambahkan air. Setelah dagingnya empuk, ditambahkan garam, kaldu bubuk, penyedap rasa, dan sedikit gula pasir. Gula pasirnya aku cuma memakai 1/4 sendok teh ya. Jadi nanti rasa rawonnya tetap gurih, bukan manis. Ditanakan hingga dagingnya berasa gurih. Kemudian bisa ditambahkan daun bawang. Tambahkan daun bawang untuk membuat rasa kuahnya tambah segar. Setelah itu, bisa dimatikan apinya, kemudian disajikan. Wangi aromanya. Nah, seperti ini penyajiannya. Rawon ini sangat lezat. Kuahnya ini kental, glambet kalau dibilang sama orang Jawa. Dimakan dengan cambah pendek, sambal terasi, telur asin, ditaburi dengan daun bawang segar, serta bawang merah goreng. Dimakan dengan kerupuk udang dan emping. Seperti ini kuahnya. Kental oleh lemak dari sandung lamur. Oke, selamat mencoba ya. Bye.